Sering banyak pertanyaan tentang kanonik dan tidak kanonik dalam gereja ortodoks. Yang dimaksudkan kanonik itu apa sih? Jadi kanonik itu adalah semua tata gereja yang mengikuti 7 konsili dan hukum-hukumnya. Jadi selama hampir 1000 tahun, tepatnya tahun 325 sampai 787 Masehi, itu kan gereja banyak bidat-bidat yang akan mengacaukan gereja. Nah, kemudian para bapak gereja, para uskup seluruh dunia itu mengadakan rapat agung, mengadakan konsili namanya. Ini yang dinamakan kanon. Dan menghasilkan kanon-kanon itu. Nah, kalau konsili itu apa? Alkitabiah. Ya, konsili itu dimulai pertama kali sangat alkitabiah, yaitu pada kisah Rasul 15. Kalau kalian baca kisah Rasul 15 itu ada sekelompok orang yang baru jadi Kristen, itu orang Yahudi ya, kelompok orang Yahudi yang mengharuskan setiap orang Kristen itu sunat. Nah, kemudian para rasul bereaksi, ini loh, ini kok ada ajaran yang aneh ini. Ya memang kalau orang Kristen itu tidak harus sunat. Itu inti dari hasil rapat agung para rasul ini. Nah, kalau Anda baca di kisah para rasul 15 itu seperti itu. Kemudian Paulus, Petrus, para diaken, para tahbisan-tahbisan para rasul atau murid-muridnya para rasul itu bersidang di Yerusalem dan menghasilkan menurut kami dan keputusan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan mengatasnamakan dirinya juga. Jadi para rasul itu bersidang dulu. Kalau ketika keputusan bersama, itulah juga merupakan keputusan para rasul, keputusan Roh Kudus. Jadi bukan keputusan orang per orang, keputusan sendiri. Itu yang namanya konsili. Nah, inilah kemudian konsili ini juga berlangsung sebelum tahun 325, itu sudah ada konsili lagi tahun 150, yang itu nanti akan menghasilkan cikal bakal kanonisasi Alkitab.
Mengapa di kanon di Alkitab, apakah dulu masih tersebar? Bukan begitu, justru ketika itu kitab suci, tulisan-tulisan para rasul itu sudah tersebar, tulisan Paulus karena tersebar di seluruh gereja. Tetapi ketika itu ada orang yang namanya Marcion, ini justru mengacaukan kanon Alkitab itu, jadi memotong-motong kitab yang dia sukai itu. Makanya kemudian para rasul bereaksi, inilah cikal bakal kanonisasi Alkitab. Jadi kanonisasi Alkitab itu bukan memilih-milih Alkitab, tetapi justru memagari Alkitab. Karena ada orang yang suka-suka, saya suka Paulus pakai surat Paulus, saya tidak suka Matius karena Yahudi banget gitu dulu ya si Marcion itu. Jadi kemudian mengkanonkan Alkitab. Nah itu ini ceritanya. Jadi kanonik ya, itu kanonik itu yang sesuai dengan 7 konsili tadi dan kanon dan hukum-hukumnya gitu. Nah, tapi kemudian ada yang orang-orang di luar ortodok yang justru membuat kanon sendiri sehingga menuduh bahwa kita GGOC, GGOI itu tidak kanonik. Karena apa? Karena yang menuduh itu bukan seorang kanon, bukan tidak mengakui apa kanon 7 konsili tadi. Jadi sehingga kan otomatis membuat kanon sesuai dengan kemauan sendiri gitu. Ya, tadi sorry Mas. Ya, oke, dan nyampe ketemu.